أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف العالم العلامة العارف الرباني الشيخ داوود ابن الشيخ عبد الله الفطاني رحمه الله تعالى، وقدس سره ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين. Maka pendengar itu deh. Maka pendengar itu iaitu kuah yang dijadikan pada telingo yang mendapatkan dengan dia mendapat segala suara, dan pelihat itu kuah yang dijadikan pada mata yang mendapatkan dengan dia mendapat segala warna dan segala rupa, dan umpamu keduanya warna dan rupa. Jadi asal bicara kita ni iaitunya syahdaw kita dia nak ambil kata de Syekh Najmuddin An-Nasafi. Dia nak ambil de kata Syekh Najmuddin An-Nasafi. Dia kata di dalam kitab akaidnya, dia katanya berkatalah oleh ahlul ilmi, ahlul haq, oleh ulama ahli usuluddin, dia katanya asbabul ilmi lil khalqi salasun. Sebab-sebab bagi nak dapat ilmu bagi makhluk, bagi kita yang baru ni, sebab-sebab nak dapat ilmu tu salasun, tiga. Dia ada tiga sebab, dia sebab bagi nak dapat ilmu. Yang pertamanya al-hawasus salimah, pencederae yang sejahtera. Yang keduanya wal-khabarus sadiqu, dan khabar yang benar. Yang ketiganya wal aklu, dan akal. Mana-mana satu daripada tiga ni ialah sebagai jadi sabak nak capai ilmu, nak dapat ilmu. Kalau gitu al hawasus salimah tu iaitunya kena kepada pencedera yang limu. Dia pecah tu baik limu situ tu. Pencedera yang limu.
Percederaan lima tu yang pecah tubik lima pula situ. Selepas daripada dia royak dengan secara ijma', maka dia nak royak pula dengan jalan tafsili. Dia nak royak pula dengan jalan tafsili. Maka dia nak hurai satu persatu daripada percederaan yang lima. Gapo dia kah pendengar? Gapo dia kah pelihat? Gapo dia kah? Gapo dia ini? Pecium? Pekecap? Penyentuh? Gapo dia? Maka dia nak hurai satu persatu. Lalu itulah dia katanya, dia panggil tafriq ni, fa tafsih, fa fasihah. Maka pendengar itu, pendengar-pendengar tu gapo dia? Iaitu, yakni maknanya, makna pendengar itu, kuwatun. Apa makna kuwah? Yakni satu sifat yang ada, yang dikatakan arad, yang dijadikan, yakni yang telah menjadikan oleh Allah. Allah Ta'ala menjadi di mana sifat tu tu? Pada telingu. Allah Ta'ala menjadikan dia pada telingu, yakni di dalam lubang telingu. Tu satu sifat yang dikatakan arak, yang Allah Ta'ala menjadikan dia di dalam lubang telingu. Bila Tuhan menjadi sifat tu, yang mendapatkan dengan dia, yakni yang mendapatkan oleh seorang, yang mendapatkan dengan dia, yakni mendapat oleh seorang, mendapat dengan dia, dengan sebab kuah tu, mendapat dengan maknanya yang boleh mendengar oleh seorang dengan dia, dengan kuah mendapat boleh dengar akan segala suara, mendapat mendengar akan segala suara. Ninglah makna pendengar. Gapo dia dia nak royak? Pendengar-pendengar ning ialah nama bagi satu sifat yang Tuhan menjadikan di dalam lubang telinga kita. Satu sifat yang Tuhan menjadikan di dalam lubang telinga kita. Yang dengan dialah dapat kita ni boleh mendengar akan suara. Kita dengar suara tu, dengar suara ni, dengar tu, dengar sifat tu. Kalau tidak ada sifat tu dalam lubang telinga kita, dengan bahawa Tuhan tak menjadi, tak boleh dengar kita. Itu yang panggil pendengar. Dan nama bagus, nama bagi satu sifat yang ada di dalam lubang telinga kita. Bila Tuhan menjadi sifat tu, boleh kita dengar. Dengar gapo dia? Akan segala suara. Boleh kita dengar suara tu, dengar suara ni. Ya, sabit itulah orang tuli, dia tak ada sifat tu tu. Bila kata tuli, dia tak ada sifat tu. Sabit tu dia tak dengar. Dia tak dengar suara tu pun tak dengar, suara ni pun tak dengar. Dengar bahawa Tuhan ni tak menjadi, dimula-mula lagi sifat tu di dalam lubang telinga dia. Ataupun Tuhan menjadi, akhir-akhir Tuhan menghilangkan sifat tu, menyebabkan dia ni tuli, tak dengar. Tidaknya tak dengar langsung-langsung, tak dengar sikit habuk, tu tuli. Adapun kalau dengar juga sikit-sikit, orang tak panggil tuli lagu tu. Nampak tak? Dengar tapi dengar tak dengar mulai mana. Dengar tapi kena kecek derah. Kena berjerkah sikit. Dengar juga dengar sikit-sikit. Jerkah kita kata suara kita guna sana tegak Allah. Derah pekak dah dia. Dengar sikit-sikit. Kita ni derah dah suara. Dia dengar tapi dengar sikit-sikit. Itu dia tak panggil tuli lagu tu. Dia panggil orang berat telinga. Dia panggil orang berat telinga. Telinga dia mana tak berat tu. Nak kecek sikit-sikit. Tak leh tu kena derah suara kita. Suk suara kita baru dengar. Dia panggil orang berat telinga. Royak gapo-gapo dia jadi payah dengar. Dan ditasbihkan dengan benda berat. Biar balik kita ni berat jugalah. Nak royak uya dengar tu berat juga kita ni pun. Kena kacir suara tu. Kena pederah. Balik dia pun berat juga. Nak boleh dengar tu. Duk hang.
Han kita berbeza, dia pun han. Dan sama-sama berat berlaku. Eh, balik kita pun berat, balik dia pun berat. Itu dia panggil orang lagu tu, orang berat lingu. Dia tak panggil tuli lagu tu. Tidaknya. Hati dia panggil pendengar namu bagi satu sifat yang tu have jadi di anak telinga kita, dalam lubang telinga kita. Dengan dialah kita dapat boleh dengar akan suara. Kalau tak ada sifat tu, tak boleh dengar suara. Dia panggil pendengar. Berdengar dengan apa? Kau dengar lain? Dengar lain. Inilah dia panggilnya gapo dia ni dikatakan jalan nak dapat ilmu melalui kok jalan pencedera iaitu nya pendengar. Tengok kita dok boleh dengar ni ke? Dok mengaji, dok dengar ni ke? Inilah jalan nak boleh ilmu ni melalui kok jalan pendengar. Tengok kita wak telinga mari, wak pendengar mari boleh duk dengar, dengar orang mengajar, dapat boleh reti, dapat boleh ilmu. Hati yang panggil dapat ilmu tu melalui kok jalan pendengar. Ini satu jalan nak dapat ilmu bagi kita makhluk ni. Dan pelihat itu, apa makna pelihat? Iaitu, yakni maknanya, makna pelihat itu kuwatun, yakni namu bagi satu sifat yang dijadikan, yakni yang telah menjadikan dia oleh Allah. Dijadi, Allah Ta'ala menjadi pada mata. Tuhan menjadi di mata. Namu bagi satu sifat yang Tuhan menjadi di mata. Yang mendapatkan, yakni yang boleh melihatkan akan segala warna, segala warna kita dapat dengan sebab kuah. Dengan sebab kuah itulah, dengan sebab satu sifat yang Tuhan jadi di mata itulah kita mendapatkan segala warna. Cuba kalau tak ada kuah, tidak ada satu sifat yang Tuhan jadi di mata kita ni, maka tak boleh kita nampak. Butuhlah. Itu dia. Itu makna pelihat. Gapo dia pelihat? Namu bagi satu sifat yang Tuhan jadi di mata. Dengan dialah dia boleh nampak segala perkara. Nampak segala warna. Nampak segala gapo dia ni benda. Nampak segala rupa-rupa. Potongi-potongi. Dapat kita boleh nampak. Tidaknya. Dengan sebab kuah itulah dia dapat boleh kita nampak. Cuba kalau tidak ada kuah, maka butuhlah. Inilah salah satu daripada jalan nak dapat ilmu melalui kok jalan pelihat. Tengok, baru tahu. Tengok dengan mata, baru tahu. Dia panggil dapat ilmu kok jalan pelihat. Dia panggil pencederaan ni. Dia panggil pencederaan yang lima. Dan segala rupa atas pada kata segala warna. Dapat boleh lihat dengan dia akan segala rupa. Dan rupa betul ke, rupa lagu tu, rupa lagu ni. Terdapat kok jalan pelihat. Dan upama keduanya, dan upama segala warna dan rupa. Daripada segala zat-zat, dan jiring-jiring. Artinya, nampak. Tu dia ni nampak tengok belakang. Ni zat ni, zat pokok kayu ni. Ni jiring pokok kayu ni, jiring batu. Dan ni melata. Dapat boleh kita nampak belakang. Dengan sebab tu yang menjadikan kuah satu sifat di mata, maka boleh kita nampak tengok. Dan nampak benda tu, nampak benda ni. Cuba tak ada kuah tu. Butuh mata. Tak nampak. Habis. Kalau gitu bagi kita orang mukmin ni dapat boleh lihat zat Allah. Di dalam negeri akhirat, bagi kita orang mukmin wajib ke atas kita i'tikad, kata kita ni orang mukmin dapat boleh melihat akan zat Allah di dalam negeri akhirat. Tapi tengok dengan ketiadaan berupa, dan ketiadaan berwarna, dan ketiadaan berkaifiat. Terdapat boleh tengok tu hai saat itu. Kerana Tuhan ni benda ada. Bila kata benda, patut dilihat. Bila kata benda ada, ia patut dilihat. Sebab itulah boleh melihat zat Allah.
bagi kita orang mukmin di dalam negeri akhirat. Kerana datang janjian daripada Allah, kata kita ni orang mukmin boleh dapat melihatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak tu hai pelaku adat di atas dunia ni, dapat kita boleh lihat zat yang baru, zat yang berwarna, zat yang berwarna hitam, zat yang berwarna putih, zat yang berwarna hijau, zat yang berwarna kuning, kelabu dan sebagainya. Lagi pula dapat boleh melihat yang berhubung dengan cahaya. Tu hai pelaku adat kita ni ni, dapat kita boleh melihat melalui mata, benda tu dia berhubung dengan cahaya. Kalau benda ni tak ada cahaya, tak nampak juga. Supaya waktu malam tak ada cahaya gelap, tak nampak juga. Bila buka berita mah, oh nampak. Bila cahaya lagi, berhubung dengan benda tu, dapat boleh melihat. Kalau tidak ada cahaya, tak boleh tengok. Itu dianya. Lagi pula kita melihat benda baru ni berkaifiat. Berkaifiat. Ini tu hak pelaku adat melalui kita lagu ni lah. Itu dianya. Dan pecium itu, apa pecium-pecium tu? Kalau kata cium, masdar. Bila kata pecium, nama bagi isi masdar. Kena beza tu. Ia berpua ni kerana menunjuk di atas isi masdar. Kalau tidak ada po, tidak ada fo tu, ia panggilnya masdar. Tapi itulah pecium, cium, siung, lain. Berdengar, dengar, lain. Pelihat, lihat, lain. Pecium, cium, lain. Itu beza. Di antara masdar dengan isim masdar. Kalau gitu, bila kata pecium, isim masdar. Kena pada gapa dia? Iaitu maknanya. Makna pecium tu kena kepada kuah. Kena kepada satu sifat. Itu pecium tu. Nama bagi satu sifat yang dijadikan, yang telah menjadikan dia oleh Allah. Menjadi pada hidung. Yakni di dalam lubang hidung. Pecium tu nama bagi satu sifat yang Tuhan menjadi di seorang. Menjadi tu di dalam lubang hidung bagi seorang. Bila Tuhan jadi hak tu, ia mendapatkan dengan dia. Yang ni boleh cium. Boleh cium dengan dia. Dengan sebab dia boleh cium akan segala bau-bauan. Boleh cium bau. Tapi tu bau tu, cium tu cium bauan. Dapat boleh bau-bauan. Busung. Ni bau busung. Allah, bau sedap. Ni, bau perak. Ni bau perak. Sepenyuh lama-lama ke ya bau perak. Ni orang ni bau pok. Orang ni bau tengik-tengik. Lagu mana tahu. Katakanlah. Kalau tak ada sifat pecium, maka hidung tak bau. Yang dikatakan hidung mapuh. Orang dok bau busuk melapuh. Kenapa okay, tak ada bau ni? Hidung mapuh ramu ni. Hidung mapuh ke dia? Itu dia. Dapat ilmu tahu tu melalui pecium. Dapat ilmu ke, salah satu pada kita dapat ilmu tu kok jalan pecium. Terah nak tahu benda ni bau sedap ke bau busuk. Nak tahu. Cium tengok. Bau sedap. Terdapat kok melalui pecium. Dia dapat kok jalan melalui pecium. Ini panggil jalan ilmu laku ni. Jalan ilmu laku ni. Ni panggil adat hak tu hak pelaku beginilah. Dan perasa itu, apa makna perasa itu? Iaitu yakni bermula maknanya kuah. Apa makna kuah? Yakni satu sifat ataupun arat yang dijadikan, yakni ia telah menjadikan dia oleh Allah. Menjadi pada lidah, yakni pada lidah seorang. Tuhan menjadikan perasa tu. Tuhan menjadi di lidah. Yang mendapatkan dengan dia, yang boleh rasa dengan dia, dengan kuah, dengan satu sifat, dengan arak tu. Tuhan jadi di lidah tu. Yang boleh dapat, boleh rasa dengan dia,
akan segala rasa. Yakni akan segala rasa eh. Artinya akan segala rasa, yakni rasa eh. Boleh tahu segala rasa eh. Tidaknya. Gapo dia rasa badan manis, ani perasaan manis dan masam deh, masam. Eh kalau dengan nun masing. Dia lega dan lainnya kita katanya pahit, kelak, pedah. Tidaknya. Tak itu ke? Hati pengi rasa bagai-bagai rasa. Dapat deh kok jale perasa. Eh dapat kok jale perasa. Rasa eh dapat kok jale perasa eh. Eh yang Tuhan jadi di lidah. Tapi itulah kita nak tahu rasa ni kena kecak dengan lidah. Tak itu saya. Tak lidah. Dek gula, dek menyayu, terkecah ke, terkecah ke. Tu nak tahu, masing ke, masing ke, manis ke, nak tahu ni. Lama ke masing telajak ke ni. Terkecah ke, kecah. Wah, tak lidah. Oh, beramak mulai. Masing pun naik, manis pun naik, masing pun naik. Sama-sama beramak. Oh, tak apa, tak apa. Tak apa dah, tak apa dah. Sedap dah, sedap dah. Tu. Hati panggil jala ilmu yang kita nak boleh tahu melalui kot jala perasa. Pekecah. Satu sifat yang Tuhan jadikan di lidah kita. Dengan ada sifat itulah boleh kita rasa akan rasa eh. Boleh kita rasa rasa eh. Hati yang panggil dia perasa. Hati tidak. Pekecak boleh panggil. Habis hati yang hurai satu persatu tu. Hati pencedera eh yang lima. Pejabat itu. Pejabat-pejabat tu deh, kalau kita nak saling bahasa, penyetuh. Penyetuh. Apa makna dia? Iaitu maknanya buah satu sifat yang panggil arak. Deh, yang dijadikan dengan dia, yang telah menjadikan dia oleh Allah, menjadi akan bertabur. Akan seluruh. Bertabur dengan mana seluruh tubuh badan kita. Ni pejabat ni, penyentuh ni dia satu sifat yang Tuhan menjadikan seluruh tubuh badan kita. Dia tak semacam yang empat dulu. Mendengar Tuhan menjadi pada telinga. Melihat Tuhan menjadi pada mata. Bercium Tuhan menjadi pada hidung. Perasa Tuhan menjadi pada lidah. Adapun pejabat ni Tuhan menjadi pada kebanyakan tubuh badan kita. Di kaki pun ada, di tangi pun ada, di betih pun ada, di poho pun ada, di perut pun ada, di belakang pun ada. Di tubuh ikut ada, ada berlaku. Tapi itulah ikut orang jamu kita berasa berlaku, betul ayah dia. Tek situ pun rasa, tek sini pun rasa. Jadi rasa berlaku. Dan melekehnya hok tak rasanya dua, kuku dan rambut. Ni tak ada weh. Pejabat tak ada di kuku, di rambut tak ada pejabat. Sebab itulah bila kita kerak kuku, sakit tak rasa tak sakit. Tak kira kerak rambut, sakit rasa tak sakit. Tak rasa sakit lah. Ya tak ada-ada, tipak tu tak ada. Kalau ada pada kerak rambut berado kiyo-kiyo. Kerak kuku berado kiyo-kiyo. Tak itu ke? Hatu ada orang dekat kuku dok berado kiyo-kiyo tu. Oh tu makan isi. Bukan kerak kuku makan siapa ke isi dia. Di isi dia ada sifat tu, tapi itu sakit tu. Hatu pejabat. satu sifat yang Tuhan jadi di seorang dan menjadi akan bertabur seluruh tubuh badai. Tuhan jadi pada kebanyakan seluruh badai itu adalah sifat ni. Melekehnya di kuku dan di rambut. Oh ni tidak ada. Sampai tak rasa tu. Itu dia. Tapi yang mendapatkan dengan dia, yang ni yang boleh rasa dengan dia. Rasa ni panas. Tengok, kita tengok dengan ikut tengok itu panas tu. Tengok kaki pun rasa panas, tengok betis pun rasa panas kalau benda panas. Tengok tangi pun rasa panas. Tengok dengan pipi pun rasa panas.
Dan sejuk, rasa sejuk. Tengok gelas ni bila buah batu eh. Artinya bila kita tek ngat tangi pun rasa sejuk. Tek ngat lengi pun rasa sejuk. Apa dah? Kalau kita tek di pipi kita pun rasa sejuk. Tak itu ke? Ha ni pengen perasa ni ya duduk sekali tu pada kita. Tidaknya. Dan upamanya upama panah dan sejuk seperti kasat katakanlah licin dapat kok jalan pejabat juga. Itulah nak katanya pencederae yang limu. Apa dengar, pelihat, pecium, pekecak, pejabat atau penyetuh. Ya rasa-rasa. Nak tahu nak tahu. Air ni panas ke sejuk? Tengok. Rasa tengok. Panas weh. Air ni sejuk dah ni. Sejuk dah, sejuk dah. Tadi panas ni sejuk dah. Tu boleh tahu. Hati yang panggil ilmu. Dia dapat mana-mana satu daripada pencedera air yang limu. Jadi asal bicara air kita, Syekh Najmuddin An-Nasafi, dia kata dulu sebab bagi nak dapat ilmu, nak dapat tahu, dia melalui tiga sebab. Tiga sebab. Tapi bila kita pecah mari sebab yang pertama, hawasu as-salimah, dia terbit limu situ. Terbit limu situ. Maka limu tu panggil limu pencederaan. Ia dikatakan pencederaan yang limu. Pencederaan yang limu. Semua tu tu sebab bagi ilmu. Sebab bagi dapat ilmu. Dapat tahu kok jalan ada kalanya kok jalan pendengar. Dapat tahu tu ada kalanya kok jalan pelihat. Dapat tahu tu ada kalau kau jalan pecium, dia kau jalan perasa, kau jalan pejabat. Tengok. Maka semua dapat-dapat tu tu tu, tidaknya. Kebanyakannya masuk dalam benda dia. Tu benda dia. Ini ilmu kita ni, cara hak ilmu kita ni, reti ilmu kita. Tidaknya ilmu kita baru ni dapat kau jalan ni lah. Tu dia panggil adab how to have pelaku. Dia boleh jadi menyalahi adab pun. Dah tak dapat kau jalan. Pencedera air pun tak dapat. Dia kau jalan gapa dia ni akal pun tak dapat. Kau jalan khobar yang benar pun tak dapat. Dapat kau jalan lain daripada tu. Luar biasa yang panggilnya. Ada juga lagu tu. Artinya orang tu panggil orang menyalahi adab, orang luar biasa. Orang ni kita kecek orang tak adab, orang tu yang pelaku di kita. Nak dapat lagu ni dia. Nak dapat ilmu ni melalui kau jalan ni lah. Tidaknya. Habis. Dia dapat reti. Dapat reti. Kau jalan pencedera pelihat. Kau jalan akal pun dia dapat juga. Dia kena capu dua tu. Mak tengok nampak dia akal mari. Reti kata. Dan ni panjang. Ni pandau. Ni rupa dia lagu tu. Tak itu ke? Ayah kena ada capur dia jugalah. Tidaknya. Kalau tak ada akal, tengok saja. Apa menapak ke mana tu? Dia tak ada akal. Tahu. Tahu. Ramu ayah menapak lagu mana? Baik mana? Ayah tak alai. Ayah kena pergi dengan akal. Hubung akal juga. Tu dapat tu. Tapi nak katanya, kok mana-mana satu daripada sebab yang tiga lah dapat ilmu tu. Habis. Kalau gitu dia katanya wabikulli. Dia katanya wabikulli hasatin. Ada sadu di atas sing tu. Wabikulli hasatin minha yatawakofu. Tawakofa yatawakofu. Itu bak tafa'ala yatafa'alu. Wabikulli hasatin minha yatawakofu ala ma wudi'at hiyalahu. Yatawakofu ala ma wudi'at. Baca dengan bina maf'u. Ala ma wudi'at. Kalau wada'at bina fa'i. Baca dengan bina maf'u. Ala ma wudi'at hiya ta'kik pada domain mustatir dalam wudi'at lahu. Dia katanya haning Tok Syah Daud kita ni dia dok nak ambil kata Syekh Najmuddin An-Nasafi di dalam kitab akaidnya lagi.
dia nak akan ambil huruf Arab dia kemudian Tok Syah Daud kita ni dia terjemuh kepada bahasa Melayu. Tengok terjemuh hal dia, dia terjemuh kata gini. Dan dengan tiap-tiap pendapat satu daripada yang lima itu, ini terjemuh maksud ni, yakni tiap-tiap satu daripada pendapat yang lima tu, tiap-tiap satu daripada pencedera yang lima tu, so-so-so daripada lima tu, iaitu pendengar, pelihat, pecium, perasa, pekecak, pejabat, penyetuh tu, tiap-tiap satu daripada lima-lima tu yang panggil pencederaan yang lima, pendapat yang lima, tiap-tiap satu tu tu terhenti ia. Tiap-tiap satu terhenti ia, terhenti taluk situ atas barang yang dijadikan ia. Ia tiap-tiap satu dijadi baginya bagi barang. Terhenti di atas dijadikan dia kan tiap satu baginya bagi barang. Terhenti di atas tu penamu ya nak royak. Maknanya tiap-tiap satu hak Tuhan jadi tu untuk apa? Hati yang panggil maudhi'ah lah. Tuhan jadi untuk tu, untuk tu. Seperti kita katanya Tuhan menjadikan pencium untuk apa? Untuk sium. Untuk sium bawan-bawan. Demikian Tuhan menjadikan pendengar untuk apa? Untuk dengar akan suara. Itu maudhi'ah lah bagi pendengar. Mawudiat hialah bagi pendengar deh. Untuk apa? Untuk mendengar. Tuhan jadi untuk apa? Untuk mendengar. Mendengar apa? Akan suara. Atau pendengar deh. Mawudiat lahnya dengar suara. Untuk dengar tu nah. Hal lain tak boleh nah. Kalau tak suara tak dengar nah. Apa ada tu? Tuhan jadi untuk tu ke? Padahal boleh Tuhan dengar tak suara apa. Tak itu teraya. Boleh, tapi hak adatnya Tuhan jadi dengar ni untuk dengar suara. Apa itu tak suara kita tak dengar. Padahal boleh. Nak dengar suara dengar, benda ada tak suara. Tapi Tuhan tak berlaku adat hak tu tu. Dan sekira kalau Tuhan nak memperingat, boleh kita dengar. Tiap ni kita boleh dengar. Dengar gini tak suara. Tengok-tengok. Tidak kira adat hak kita, Tuhan pelakunya untuk dan menjadikan pendengar untuk dengar-dengar suara. Dan hak tu hak adat. Dan kalau Tuhan nak dengar, tak bersuara pun boleh dengar. Kian tuan dengar. Dengar. Itu dia. Hati tiap-tiap satu tu deh. Dijadikan untuk. Deh. Dihantarkan dia saat itu baginya. Untuk apa dia Tuhan jadi. Itu dia. Hati-hati deh. Iyah gila. Maka didapatkan segala pelihatnya. Kita tu. Hoknoknya maka didapatkan segala kelihatannya. Nok lagu tu kita tu. Baru kena dengan makna dia. Maka didapatkan segala pelihatnya. Hoknoknya maka didapatkan segala kelihatan. Dan kelihatan. Kelihatan dia panggil kalau bahasa Arab panggil mubsarat. Benda yang dilihat. Dan nak nampak tengok benda tu. Kena pada benda perkara. Tidaknya didapatkan akan segala kelihatan segala perkara yang ada yang berwarna yang hijau, yang kuning, merah dan sebagainya didapat tu dengan apa? Dengan mata. Dia panggil kelihatan. Dan mubsarat benda yang ada yang dilihat tu dia dapat dengan apa? Dengan mata. Muta'alak dia dah tu. Muta'alak dia. Kena pada muta'alak dia. Mata dia sakut dengan gapa dia. Maksud sakut dengan mubsarat. Sakut dengan kelihatan. Benda-benda ni panggil kelihatan ni. Tidaknya. Sabit itulah. Dia dapat dia tu dengan mata. Tapi mata pun kena kait lagi betul raya tu. Mata pun yang bersepakai dengan sifat melihat. Kerana semata-mata mata, butir mata saja, dia tak nampak juga. Apa? Dia kena melihat tu dengan mata, hal keadaan mata yang bersepakai dengan sifat melihat.
Ya tahsin muta'allak, kata ada sifat pelihara. Tapi itu dengan mata pun, mata bersepakat dengan sifat pelihara lah. Sampai itu ibarat dia tu kena takdir banyak, kena tambah banyak. Ya kecek reka. Ya main kita jawi pun kalau tak mengaji tak geti. Sampai itu dia mengaji ni, dia kena mengaji, dia kena gapo ni tepah wazah takdir mari. Ya royak dengan mata, ya nampak dengan mata. Mata pun kalau tak kalau tak sifat dengan sifat pelihara, ya tak nampak juga mata. Semata-mata mata ya tak nampak. Ia kena melihat dengan mata, hal keadaan mata bersepakat dengan sifat pelihat. Baru nampak. Kalau tak bersepakat dengan sifat pelihat, tak nampak. Butuh lah panggilnya. Tengok. We have to see mengaji ni, we have to see. Mampak molek. Dia katanya mata, mata nampak molek, dia kelip, dia bergerak matanya. Tapi tak nampak. Tak nampak. Dah wasa kelabu tu tak apalah kita katanya tak ada butir mata tak kata apalah. Kalau di mata nak molek-molek. Mata boleh hidup di jalan nyunyak-nyunyak. Dek kisah-kisah mari mata sana itu. Tapi tak nampak gelak. Di mata lagu tu tak nampak. Ya kena mata hal keadaan mata bersifat dengan sifat pelihat. Dan sifat basar. Barulah nampak. Tak itu ke? Hati panggil mata yang tak bersepakai tak bersifat dengan sifat pelihat. Tapi itu tak nampak tu. Nampak apa dia? Mubsarat. Nampak kelihatan benar. Nah, dia warna-warna. Tak itu je. Katakanlah. Habis. Hati yang panggil tertentu bagi dia tu. Tertentu bagi dia. Itu panggil mahu dia'atlah. Tiada. Apa makna tiada? Ia ni tiada didapatkan dia. Dengan telingu. Tak dapatkan dia dengan telingo, dengan pendengar. Warna merah, warna kuning, warna hijau. Kita nak tahu warna ni, warna apa weh? Oh ni dapat dia tu dengan mata. Tak itu ke? Bersepakai dengan sifat pelihat, tak itu ke? Dia panggil sampai dia sifat pelihat dengan mata pelihat. Dia tak ada dapatkan dia dengan telingo, dengan pendengar, tak dapat. Warna dapat tak dengan telingo? Tak dapat. Kalau dapatnya, dapat kok jalan mata, warna-warna. Kok jalan telingo, dia tak dapat. Itu mana kata tiada, yang ni tiada dapatkan dia dengan telingo, dengan pendengar. Warna merah, kuning, hijau. Kita nak tahu kata warna ni warna apa? Dapatkan dia dengan mata yang bersepakai dengan sifat melihat. Tak dapat warna-warna, kok dengan jalan telingo, jalan pendengar. Hal ni yang panggil hukum apa ni? Hukum adat yang telah berlaku di kita lah guning. Serta sah menyalahi. Kenapa ada pertanyaan? Merah Tuhan ni dengar. Boleh. Kan dah benar dah kata. Kuning Tuhan ni dengar. Boleh dengar. Walau tak bersorok sekalipun. Kerana keedahnya li'annal mawjud yasihu ayyura wa yusma. Benar ada ni boleh dengar, boleh melihat. Yasihu ayyura boleh tengok, wa yusma boleh dengar. Boleh didengarkan. Asalkan ada bersorok, tak bersorok, tak ada kira. Kalau Tuhan kanak nak memperdengarkan benda ada yang tak bersorok, Tuhan kanak nak memperdengarkan kita ni akan warna-warna, nak memperdengar kok jalan telinga, boleh kita dengar. Tapi adab Tuhan tak berlaku kok tu, berlaku kok jalan mata. Ini kena reti hukum-hukum ni. Reti-reti hukum adab yang Tuhan berlaku kita ni. Sampai tu kena reti hukum adab tu. Dan didapatkan segala pendengar itu. Ayat ni didapatkan segala kedengaran. Pendengar dengan mana kedengar dia? Bukan nak sifat. Segala pendengar. Bukan nak dapat pendengar. Dia panggil segala kedengar dia. Kedengar kepada apa dia? Suara-suara tu lah. Dan didapatkan segala pendengar itu. Yang ni segala kedengaran. Kedengaran tu kena pada soro-soro itu. Didapat dengan telingo. Yang ni telingo pun nak dapat dengar tu. Yang bersepakai dengan sifat dengar. Kalau telingo tak sepakai dengan sifat dengar, tak dengar juga. Seperti orang tuli. Telingo ada. Tapi tak dengar. Kena takdir tu lagi tu. Inilah panggil hot to have pelaku adab dia. Suara.
dapat melalui kuat jalan telingu, telingu yang bersepakai dengan sifat mendengar. Tu je nak ayatnya. Kita nak tengok, tengok dengan mata. Ya tak nampak suara. Sekalipun suara yang ada, dia tak dengar. Nak tengok, dia dengan mata. Tidaknya. Suara, kita nak tengok dengan mata. Boleh tak? Nampak tak? Tak nampak suara. Sekalipun yang ada. Tapi kalau tak nak melihat, tengok suara nampak. Boleh. Tapi tu yang berlaku ada lagu tu, tak nampak. Suara melalui kot mata. Hanya suara ni dengar melalui kot telinga. Tidaknya. Hanilah mana katanya ya tawaqqafu ala ma wudi'an hiyalah. Ada hurai hot lagi ni. Dan pecium itu yakni segala bau-bau itu didapat dengan hidung. Pecium dengan mana? Bauan-bauan. Benda hok bau tu, hok tu didapat dengan hidung. Yakni hidung pun yang bersepakai dengan sifat pecium. Kalau hidung tak bersepakai dengan sifat pecium, tak bau juga walaupun bau. Tidaknya. Habis. Dia sebut tiga tu je sini dia. Dia sebut tiga tu je. Hok ada laginya, hok tak ada sebutnya. Kita kena sebut sendirilah. Sebab itulah dia katanya, dimakilah. Dikatakan pada tiap-tiap satu daripadanya. Mungkatalah, hok tiap-tiap satu daripadanya. Hok tinggal lagi, katalah hok tinggal lagi, hok dua lagi, ya lima semua. Okay, dia sebut tiga. Hok lima, support tu jugalah. Hok tak ada sebut tu pun. Gapa dia? Hok dua lagi dia tak ada sebut. Pejabat penyetuh. Pejabat penyetuh. Pekecak ataupun peraso. Tu tak ada sebut lagi hok tu. Seperti kita tanya. Dan didapatkan segala rasa. Segala rasa ataupun segala rasa tu didapat dengan pekecak ataupun dengan peraso yang Tuhan jadi di lidah kita. Dan juga didapatkan segala sentuhan. Dan mani sejuk didapat dengan pejabat. Ada panah. Dia panas sejuk tu. Terjadinya dengan melalui dapat dengan melalui pejabat, penyentuh. Hal ini, hal roliknya terjadi pada tubuh badan kita. Tu seperti tepuh tubuh badan kita kan, dengan tubuh badan demo. Genom panas tubuhmu ni. Genom panas demi ke? Kita tepuh tubuh kita dengan tubuh demo. Genom panas tubuhku sejuk. Mu demi ke? Ya dapat. Dapat. Itu dia. Itulah dia. Maka semua tu dia panggil jale ilmu. Dikatakan jale nak mendapatkan ilmu melalui kod lima-lima tu lah. Dia panggil pencederaan yang lima. Jadi dia kata dulunya wa asbabul ilmi lil khalqi salasun. Sebab bagi nak dapat ilmu kita makhluk ni tiga. Pertama, al-hawasus salimah, pencederaan yang lima. Inilah jalan-jalan kita makhluk nak dapat ilmu. Tapi pencederaan yang lima pun yang salimah. Dia kait dengan kata as-salimah tu kait dengan sifat. Yang sejahtera. Kalau pencederaan yang lima tak salimah, dia tak dapat juga. Seperti telingo, tak ada sifat pendengar. Dia tak dapat juga tu. Dia tangi tak, pendengar tak salimah. Mata kalau tak salimah, tak nampak juga walaupun ada butir. Apa? Walaupun ada butir mata, tapi mata kita tak salimah, tak ada sifat pelihat, tak nampak juga. Ia kena salimah, hati kait dengan salimah. Inilah jalan-jalan sebab bagi Tuhan nak beri ilmu. Maka kaedah kita, sebab dia berlazimi dengan musabab. Sabab dia berlazimi dengan musabab, dengan secara adat. Secara adat biasa. Secara adab biasanya lagu tu lah. Sabak dia berlazimi dengan musabak. Bila ada sabak, ada musabak. Tu ada. Bila ada mata boleh tengok, nampak benda. Nampak benda sebab apa? Sebab tengok dia. Sabak musabak dia berlazimi. Hal ni berlazimi pada adab. Dia hok hep laku adab ni. Dia secara adab biasa, lagu itulah. Tak nafi bahawa satu yang nak beri ilmunya lahir adab luar biasa. Tak melalui kod pencederaan. Tak melalui kod mana-mana satu atau tiga ni.
Antara Nabi hok ini, hok dia panggil hok kecek hok tak ada. Ah hok tak ada. Ah tidaknya. Abin. Satu dengar. Dua boleh dengar. Dua dengar. Benda dengar. Ah tidaklah rasa. Kalau tak ada mendengar, tak ada benda. Benar. Kalau tak ada mendengar, dia tak dengar. Tak dengar benda tu. Ayo tiga, ya satu-satu tiga dia. Pendengar, Pak. Pendengar, dengar. Ah sama roh, dengar sama roh. Taluk dia benda. Taluk. Mula ada sebab dengar. Apabila sebab ada sebabnya boleh dengar. Boleh dengar. Tak dengar lagi, ada dengar lagi. Tak dengar lagi tu. Dengar. Wah, tu dengar, satu taluk. Ah, tu dengar-dengar. Jadi Pak, ha jadi pengertian dia tu Pak satu-satu baca dalam air tu. Deh, patut dengar kau deh. Pendengar. Boleh dengar tapi tak dengar lagi. Pas tu berlaku dengar ngerti. Pas dengar apa? Dengar benda. Ha tergeti benda pula. Ha tu dia nya. Satu satu-satu je kena ada Pak pengertian. Ha tu ada tu. Tu dia nya. Habis. Ha tu baca dalam air, baca dalam air, baca dalam air kadang kita bisa dengar deh. Tapi gapo dia baca dalam air limo ni. Ha tergeti. Dan adalah tertentu bagi tiap-tiap suatu yang tersebut itu. Mana tiap-tiap suatu yang tersebut? Pendengar. Nah, Tuhan menentu dengan dia boleh dengar suara. Pelihat, Tuhan menentu dengan dia boleh tengok segala warna. Pecium, Tuhan menentu dengan dia boleh dapat cium segala bau. Berkecak, Tuhan menentu dengan dia segala rasa, boleh kita kecak rasa dengan dia. Tengok dia kata di sini, adalah tertentu bagi tiap-tiap suatu yang disebut itu, mana suatu yang disebut daripada pecedera air yang lima. Tertentu dengan dijadikan Allah Ta'ala, dengan menjadi oleh Allah dan dilakukan dengan dimelaku oleh Allah, menjadi melaku oleh Allah, akan ada je. Tuhan pelaku ada kebiasa hajjo. Mudah bagi kita. Nampak tak tu? Tuhan pelaku ada tu untuk kemudahan kita. Tidaknya. Menentu. Pendengar, menentu. Boleh dengar. Nak dengar, kena telinga. Kena guna ni. Telinga bersuaka dengan pendengar. Nak tengok deh, kena tengok dengan kaki ke? Tak, Tuhan menentu dengan mata. Nampak tak? Tiap-tiap satu deh Tuhan menentu. Tuhan menjadi, Tuhan melaku. Tidaknya akan ada juga tu dia menentu begitu tu. Tidaknya Tuhan melaku ada. Supaya kita katanya. Hak Tuhan melaku ada. Bila dah go, kita nak cari apa teraya? Nak cari air, nak hilang dahaga tu deh. Tuhan buat sabat, nak hilang dahaga tu, gapa dia air. Sabat itulah, bila dahaga, cari air. Air batu ke apa. Tengok, ni mudah. Ni Tuhan buat adab macam ni. Tak nampi, hak luar biasa. Orang dahaga, nak hilang dahaga. Dengan tak ada minum air sekali. Tak ada apa, ada juga. Biar dahaga, tapi nak hilang dahaga lagi mana? Zikir. Subhanallah, subhanallah. Kau hingga dahaga, kau hingga. Dia panggil hilang dahaga dengan zikir. Kadang-kadang dia lapar, tak ada makan ni. Makan ni dia zikir. Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha. Rasa kenyir. Tak kena makan gapo dia. Sampai tu orang duduk zikir dia, 40 hari tak ada makan gapo dia. Dia makan zikir je. Hanya panggil how to hack, menyalahi adab. Tapi, bila lapar, adab how to hack berlaku nak menghilangkan lapar. Makan-makan ni, tak itu ke? Tapi dalam hal begitu ada juga yang menyalahi adat. Ni tu yang pelaku adat ni mudah. Ni mudah kita. Padahal kalau tu yang nak menyalahi adat pun tak ada apa. Hanya yang panggil makhluk tu yang berlaku ni tu adat. Tidaknya. Tidaknya. Habis kalau begitu hukum adat tu yang berlaku kita nak tahu warna kita tahu melalui tengok. Kita nak tahu suara. Nak tahu suara. Suara ni suara sedap ke suara tak sedap. Kena melalui dengar atau ada. Kita nak tahu rasa. Kita nak tahu rasa. Rasa ni sedap ke tak sedap. Kena melalui, Tuhan beritahu melalui kecak. Atau ada dia begitu. Ini semua ni sekadar ada kata ada. Kalau Tuhan pelaku begitu saja.
Deh, hak adat biasa berlaku tu, deh lagu tu lah. Serta pula sah menyalahi, sah mungkir hukum adat ni tu. Sampai itulah. Kalau orang menyalahi adat, kita nyerikah. Tak apa dah. Benda yang berlaku yang menyalahi adat ni, deh, kita nyerikah lah. Tengok mukjizat-mukjizat Nabi. Dia menyalahi adat. Tak itu ke? Kalau kita kira adat ke, api ni bila bakar, maka hangum. Tengok Nabi Ibrahim, Namrud bakar dia. Tak makan, tak hangum. Itu panggil hak menyalahi adat. Itu hak tak berlaku adat. Nak hangum melalui api. Adat dia begitulah. Nak hangum melalui api. Nak masakkan makan ni, kena nak melalui api. Itu adat hak tak berlaku begitu. Serta pula boleh menyalahi, sah mungkin. Boleh jadi masak dengan tak masuk api pun boleh jadi. Bakar tak makan pun ada. Tengok Nabi Ibrahim. Namrud bakar dia. Mana makainya? Tak ada begini, tak ada panah ke apa dia. Duduk dalam api sedap lebih dari luar api lagi. Tengok. Nanti tergeti. Hanya panggil hak tu hak adat. Dia berlaku adat. Lagu tu lah. Tiada dengan makna, yakni tiada lah tertentu dengan makna, bahwasanya tiada dapat meleke dengan demikian itu, demikian itu tersebut. Demikian itu tersebut semata-mata. Aidah. Bukan kata nak nampak, kena tengok semata-mata. Haidah. Dah, ni apa yang berlaku adat, nampak, dah, kena tengok. Tidaknya. Nak dengar, kena dengar telinga semata-mata, dengar lain tak boleh. Haidah. Jangan begitu. Itu hak adat aja. Sampai itulah kita kena wifahai hukum adat ni. Tidaknya. Tetapi, yakni bahkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bahawa menjadi mendengar itu pada anggota yang lain daripada telinga. Hak adatnya, itu yang pelaku adat di kita mendengar melalui telinga, tak itu teraya. Boleh jadi, Tuhan kuasa nak kita dengar melalui lain daripada anggota telinga, tangi ke kaki, we dengar kok tangi, we dengar kok kaki, Tuhan kuasa. Tengok Nabi Musa alaihi salam. Bila dia kecek dengan Tuhan, dia dengar akan sifat kalamnya Allah yang koding, yang bukan buhu sorok. Dia dengar sanyi, bukan dengar kot telinga. Bahkan Nabi Musa dengan sekelir tubuh badan dia. Nabi Musa, Allah Ta'ala memperdengarkan sifat kalamnya yang kodim, yang ada di zatnya. Nabi Musa dengan sifat kalam itu, dengar kau mana? Kau telinga ke? Tak, kau sekelir tubuh badan itu yang memperdengarkan habis. Tengok. Pakitan kita tak percaya lagu tu. Kau ni kau ada, kau ada. Nak dengar melalui telinga. Kau ni tak berlaku ada. Kau menyalahi ada. Banyak tu yang berlaku. Tengok. Bila kita dengar, kita tengok sifat kalik, kita tengok zat tu dalam syurga ni. Tengok dengan mata ke? Tidak hilang. Setengah kata, tak. Dengan sekelir muka, tengok. Setengah ulama kata, tak. Tengok zat tu ni deh. Sekelir tu pada boleh tengok berlaku zat tu. Bukan dengan mata saja, tak. Tapi tu yang berlaku adat di atas kita dunia ni, nak tengok deh. Mata. Tentu dengan mata. Tapi, kalau Tuhan kanak, nanti kita tengok dengan sekelir tubuh adik, nampak segala benda, sekelir dengan tubuh adik, Tuhan kuasa boleh buat laku. Oh ni panggil Tuhan apa laku adat di kita lagu tu lah. Tergeti hukum adat ni deh. Habis, tu banyak tu bicara tu. Nampak stay same sama lah tu. Sekat tu lah dulu, kama dia katanya, wal khabaru sadiku ala nau'aini ahaduhuma al-khabarul mutawatiru al-thabitu ala al-sinati qawmin wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak tahu. Uli tak dengar langsung-langsung deh. Teh ayah tanya kata nak bunyi lagu mana. Tidaknya. Pasti tak ada sifat dengar. Hilang. Ada telinga tu molek-molek telinga tak ada sifat dengar. Dia tak dengar tuli. Pasti tak dengar. Kecek boleh? Kecek kalau mana dia rasa.
Oh, tak dengar kecek. Ini tak biasa dengar kecek nama kecek. Jaga dia. Isyarat gitu. Dia tunjuk dengan isyarat. Nak bini nak akad nikah ke apa dia. Wak isyarat dia pahal. Isyarat dia pahal juga. Ah, wak isyarat pahal. Eh, wak gadah-gadah tangan ni. Ha, dia terkerti atau ni. Inada. Dia pun dia terima pun wak. Wak dakak-dakak kena ikut dia lah waktu tu. Dia ada isyarat dia tu. Ah, dengan jalan tu pula. Ah, kalau orang bisu dia panggil. Dia akad nikah tadi dengan isyarah. Dengan isyarah. Dan dia terima nikah pun dengan isyarah. Isyaratul akhras dia panggilnya. Ha, dengan isyarat gitu lah. Dia ada isyarat dia. Terah baca sikit. Al-jannatu an'imuha sa'dul iman ibadah. Al-jannatu an'imuha sa'dul iman ibadah. Sa'dun dia tanwing lah. Ah, tanwing tu hotuh kena. Tapi tanwin pun bila kita baca ya ini yang masuk dalam le tu lah sa'dulli. Ha, kena jadi tu dia kena sa'dun lah, kata ada le tak ada berhubungan le, kena sa'dun. Ha, ya ini yang masuk tu kena buat ya sa'dulli mai. Ha, kau kena sa'dulli mai. Ha, ya kau tu kenanya bukan sa'dulli mai. Ah, ia kena tanwin. Ya tanwin dia tanwin. Ah, al-jannah bermula syurga wa na'imuha. Dan muktada yang kedua dan bermula nikmatnya nikmat syurga ialah sa'dun. Ah, butung betua liman bagi mereka yusalli, mereka yang ucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, butunya orang ucap selawat ke atas Nabi. Dan balasannya syurga dan nikmat syurga. Ha, tengok lezangi dia baca dia. Jadi kita ni berapa mahrir dah kita ni? Boleh mahrir apa hari dah kita ni? Sampai tanya tu. Di senar dia. Wasa ke senar satu hari boleh. Hari senar tu. Kalau gitu kira satu hari boleh, hari senar. Dan nak iktibar satu hari bulan ni ia terhati di atas ru'yah tengok anak bulan. Kerana kita nak ibadat, nak ibadat ia terhati di atas tengok anak bulan. Nak puasa tengok anak bulan, nak raya anak bulan, nak raya gerbek anak bulan. Ni kita nak ibadat gapo dia hari Asyura. Gapo dia puasa di hari Asyura. Bila kita nak puasa di hari Asyura, ia terhati di atas ru'yah tengok anak bulan. Nak kira satu tu. Nah, bila kita tengok anak bule, lepas tu hakim isbat anak bule, maka dikirakan satu hari bule hari tu. Lepas tu kira 10 hari dah hari pun. Kalau katanya hari senang, lepas tu kira 10 hari dah hari pun. Rabu dah. Terakhir tengok hari Rabu. Hari Rabu tu yang panggil hari Asyura. Hari yang 10 Mahrir yang panggil hari Asyura. Maka hari Asyura ni hari yang ada kelebihan yang amat banyak. Hari yang berlaku banyak peristiwa di dalam hari Asyura. Tengok para-para anbiya dulu. Tidaknya banyak kenya berlakunya di hari Asyura lah. Nabi Idris tu hak akak naik ke langit di hari Asyura. Nabi Nuh dia diselamatkan tidaknya oleh Allah Ta'ala diturun perahu saat itu daripada tergelar tu yang selamat pada tergelar bahasa ke ni boleh bahasa tak silap ingat, maka tu yang selamat dia saat itu di hari Asyura juga turun perahu hari Asyura hari tu dia buat surah tu bukan Asyura hari yang 10 dan Nabi Nuh saat itu dia turun daripada perahu tu hari yang 10 Mahrir. Sudah patut duk lama paling mune bulan tak perahu makan ni pun tak ada tak cukup nah. Tapi itu suruh hipu makan ni siapa ada makan ni mari capu buat sekali ubuh buat sekali ni. Utun cukup makan kata buat lagu tak cukup makan. Hati panggil hari Asyura. Mari kita suruh buat bu suruh. Tidaknya. Demak juga hari Asyura lah Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat ke atas Nabi Musa. Nabi Yusuf tu yang bebaskan dia daripada penjara, dia masuk penjara hari Asyura juga. Tu banyaklah peristiwa yang berlaku pada hari Asyura ni.
Nabi Ibrahim diselamatkan Allah Ta'ala daripada kebakaran api yang tu Namrud bakar dia tu. Hadis hari Asyura juga. Tidaknya. Nabi Musa selamat daripada kezolimi Fir'aun. Artinya di hari Asyura juga. Tengok. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sapa pergi ke Madinah, dia tengok orang Yahudi pakak dak puasa hari Asyura. Maka Nabi pun tanya mereka itu, hari gapo dia ni yang fuak kamu pakak dak puasa ni? Faqala lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma hazal yaumul ladzi tasumunahu. Hari apa ni yang fuakmu dak puasa ni? Hari ni ni pakak dak puasa ni. Qalu haza yaumun azim. Orang Yahudi jawab kata ni hari yang besar. Hari yang besar. Kejap yang besar hari ni ni. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu. Hari ni hari yang Allah Taala melepaskan Nabi Musa dan kaumnya daripada kezalimi Fir'aun. Dan hari ini juga Allah Ta'ala hari itu dia menggelaikan Fir'aun dan kaumnya di dalam laut Qalzum. Hari ini juga. Fir'aun selamat. Apa ni? Musa dengan kaum dia selamat. Fir'aun kaum dia, Tuhan menasuh habis. Di hari ini, hari Asyura ni, sampai itulah kami hidup akan ada puasa ni kerana nak syukur ke Tuhan. Tuhan melepaskan Nabi dari Musa dan kaum dia, kaum Bani Israel dia ni daripada kezalimi Fir'aun. Sampai itu kami ni pakai ada puasa ni. Nak syukur ke Tuhan. Puasa kerana nak syukur ke Tuhan. Tidaknya. Maka Nabi jawab katanya, fa nahnu ahakku bi Musa minkum. Aku dah lebih mustahak dengan Nabi Musa. Aku lebih dekat lagi dengan Nabi Musa. Maka sama-sama Islam lah aku kan? Sama-sama Nabi, sama Rasul lah aku. Maknanya aku ni lebih mustahak dengan Musa. Pada fuakmu lagi. Fuakmu sana itu dia Yahudi. Tak ada Islam. Akulah yang lebih mustahak dengan puasa. Lalu itulah Nabi pun puasa, serta pula Nabi suruh sahabat-sahabat dia dengan puasa. Sebab itulah puasa di hari Asyura ni kejap yang besar. Sebab itulah Nabi puasa di hari Asyura. Nabi kita puasa hari itu. Kelebihannya Allah Ta'ala kifarat dosa-dosa lepas maridah. Yukafiru as-sanatal madiyah. Dia dosa-dosa lepas maridah tu hari kifarat. Hati puasa di hari Asyura. Hati kelebihannya. Tu amalek di hari Asyura. Tapi Nabi, kalau kita tengok dalam hadis, Nabi suruh menyalahi orang Yahudi. Menyalahi ke mana? Orang Yahudi puasa hari Asyura sahaja kata. Nabi kata ginilah. Menyalahilah kamu akan orang Yahudi. Nak menyalahi lagu mana? Dengan bahawa puasa hari yang 9-10. Ataupun 10-11. Ataupun hendak puasa 3 hari berturut-turut 9-10-11. Kalau puasa hari 10 saja, mana menyamui dengan orang Yahudi? Orang Yahudi dia puasa hari itu je. Nabi suruh menyalahi 9-10. Ataupun 10-11. Ataupun tak langsung. Ataupun kalau tak langsung pun tak apa juga, menggohok sunnah. Tak itu ke? Tak dapat kelebihan lah. Itu je, bukan apa tak menggohok sunnah, tak ada teke-teke kan. Hak tu di atas kita lah. Nak merebut-rebut kebajikan, nak banyak kebajikan, ya kena buat, kena puasa. Kalau tak saya puasa juga, kita katanya buat ibadat ni tak apa. Ia panggilnya meluah-luah ke atas ahli-ahli kita. Meluah-luahkan atas ahli kita. Lagu mana meluah-luahkan ke atas ahli kita, ke atas anak buah kita, ke atas ahli kita pada hari Asyura? Lagu mana? Kita beri jamu jadi mewah sikit pada hari itu. Kita berwah sikit hari itu. Tak puasa apa kita berwah jamu ahli kita. Buat nasi miok ke? Buat nasi muryani ke? Jamu kalau keluarga gitu, pakak main makan itu. Jamu, hati mewah. Artinya, karena sahabatlah hadis meriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man awsa'a ala iyalihi wa ahlihi yawma Asyura, awsa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Rawahu al-Baihaqi.
hanya salah satu pada amale yang kita hidup di hari Asyura. Lain daripada puasa, Nabi katanya siapa-siapa mempeluahkan ke atas anak buah dia, ahli dia pada hari Asyura, makan jamu, sedekah lagi, beri duit lagi, hak 10 kok, tak 20 kok, 30 kok. Hati peluah-peluah. Siapa-siapa buat lagu tu pada hari Asyura ke atas ahli dia, Ausa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, meluah oleh Allah Ta'ala ke atasnya, akan ketinggalan daripada tahunnya. Setahun ini dia jadi kemudahan kehidupan dia. Murah rezeki. Apa? Doa apa lagi kita ni? Untuk saya berasa apa ni? Awak peluah, peluah. Mewah. Tidaknya. Buatlah gapa-gapa pun. Bubur kaki pun tak apa. Pulut ria pun tak apa. Boleh dia boleh 10 hotel, ten anak pulut boleh segate jam kawet nak buah kita. Apa weh? Hari Asyura ni, hari Asyura ni. Puasa dak dah, tak itu ke? Peluah, peluah, peluah. Pabui duit pula, bagi duit pula jam. Allah Ta'ala meluahkan ke atasnya yang ketinggalan daripada tahunnya. Ini kelebihan. Ini sebagaimana hadis meriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Tidaknya. Ini sebagai peringat saja. Kita nak masuk hari Asyura ni. Hari apa dia dah? Rabu dia. Kena pada Rabu. Kita bakal puasa. Kena puasa, kita bakal puasa. Tidaknya. Inilah. Sabit itulah banyak. Dari itu tiap orang bakal-bakal puasa ni. Bakal puasa. Nabi kita puasa. Kenapa? Hikmatnya nung. Syukur Tuhan. Kerana Tuhan itu melepaskan dan Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang melepas daripada kezolemi Fir'aun atau melepas pada hari Asyura. Syukur Tuhan dengan merijakan ibadat. Nampak? Gapa dia? Nak poso. Itu panggil. Syukur nikmat, merijak ibadat. Itulah dia panggilnya. Kita boleh ambil pahaya di situ, nak syukur nikmat, merijakan ibadat. Nampak dah tu? Kita merijakan ibadat. Ikutlah nikmat gapa dia pun, dia nak syukur nikmat, gereja ibadat. Setengah pada nikmat deh. Nikmat besar sekali. Nikmat gapo dia? Kezuhiran, kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni nikmat yang paling besar. Kita nak syukur dianya deh ibadat. Baca Quran ke, baca selawat ke, masalah ibadat belaka tu. Tapi itulah menjadikan maulid maulid ni. Mari kau tak reti bid'ah wa mulu. Nabi tak buat, dia lakukan. Orang nak buat pahal pada hadis berlaku. Ni lah Quran berlaku. Tuhan suruh mengingati dengan nikmat-nikmat dia. Kena ingati dengan nikmat dia. Tuhan banyak gitu dia. Pasal satu nikmatnya, kelahiran Nabi kita. Nikmat dia, kena mengingati. Lepas kita dah mengingati dia, kena dengan Quran dah. Nah. Buat apa bida'ah dia? Tak ada menyalahi. Bukan Tuhan banyak betul-betul. Ni Quran dia umum, makna dia luas. Lepas kita nak kata tak ada lah Quran, tak ada lah Quran. Tak reti. Nak pakai Quran dia hangat. Jadi kasar kecak lagi dah. Dia tak reti pada Allah. Allah. Genung kita lalu. Hati pahaya-pahaya dah. Itulah. Dia sebagai tazkirah. Kita nak sama kitab yang kedua. Habis sekat tu dah dulu. Wallah subhanahu wa ta'ala.